menjadi santapan bagi Sergio Van Dijk. Yang kita lihat dari sentuhan terakhir dari kaki Egi kepada Messi ya, macam gaitan dari belakang dan dia berlarang jelas dari kesukaan. Terhadap Sergio Van Dijk ya, dalam tekanan dan sebuah eksekusi bola mati, tendangan bebas, dia melepaskan tendangan ke pojok kiri gawang dari sudut yang sulit sekali dijangkau oleh pemain Belanda. Sulit sekali, tipis sekali, jatuh ke pojok. Di permainan yang sangat sulit dan yang jadi luar biasa adalah Van Dijk ini, karena dia adalah master kaki kiri sejauh ini. Coba dengan sebuah effort yang luar biasa menuju sudut gawang, tidak dapat dibendung.